Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ilham Z. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana keindahan di Pulau Pahawang. Pulau Pahawang merupakan salah satu objek wisata bahari yang paling terkenal di Provinsi Bandar Lampung. Pulau yang terkenal dengan keindahan alam baharinya ini masuk dalam kawasan Kecamatan Panduh Padada, Kabupaten Pasawaran, Lampung Selatan. Untuk sampai di kawasan Pulau Pahawang, dari pusat kota Bandar Lampung menempuh jarak sekitar 25 km atau 2 jam perjalanan darat menuju Pelabuhan Ketapang. Dari pelabuhan yang ramai perahu dan aktivitas nelayan ini, perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu bot selama 40 menit. Namun, hingga penghujung 2015, belum ada trayek angkutan umum yang melayani rute Bandar Lampung Pelabuhan Ketapang. Untuk memajukan wisata yang ada di Lampung, wisatawan mengharapkan terciptanya angkutan umum yang terkoneksi dari objek wisata yang satu ke objek wisata lainnya yang ada di Lampung. Angkutan umum yang terkoneksi akan memudahkan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara, untuk lebih mengenal aneka rupa keindahan alam Indonesia. Keragaman alam dan budaya merupakan salah satu pesona Indonesia. Pulau Pahawang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pulau Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Pulau Pahawang Besar memiliki luas mencapai 1000 hektar. Pulau ini dihuni lebih dari 300 kepala keluarga yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Di Pulau Pahawang Besar sudah dilengkapi sekolah dan puskesmas. Pulau Pahawang Kecil ukurannya sekitar 13 hektar dan tidak berpenghuni. Kebetulan pulau ini memiliki pasir landai yang saat surut akan menjadi jembatan pasir yang menghubungkan Pulau Pahawang Kecil dengan Pulau Pahawang lainnya yang ada di sebelahnya. Banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan saat Anda mengunjungi Pulau Pahawang, mulai dari memancing, snorkeling, hingga diving. Bagi Anda yang merasakan sensasi menginap di pulau tak berpenghuni, Pulau Pahawang Kecil menawarkan resort dengan berbagai fasilitas menarik. Salah satunya adalah penginapan dengan pemandangan pantai yang indah. Oke, demikian ulasan dari Ilham Z tentang Pulau Pahawang, Lampung. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan menghibur bagi yang senang jalan-jalan. Jangan lupa isi kolom komentar bila ingin berkunjung ke Pulau Pahawang ini. Tetap jaga kesehatan dan pastikan perjalanan aman dan nyaman. Simak terus video dari Ilham Z tentang jalan-jalan yang menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan pastikan mendapatkan notifikasi setiap update video terbaru dari Ilham Z. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.